Di mana sih muatan bambu itu? Itu di sana, si Kitra udah di sana. Eh, si Rama di mana itu? Nah, kita harus tarik itu truknya. Kalau dihidupin nggak bisa itu. Ya udah kalau gitu ayo kita putar dulu. Bambu apa sih disuruh sama si Citra itu? Bambu buat layangan katanya. Maju-maju aja. Eh, bantu, woi. Ayo naik. Angkat aja depannya nanti. Gigi. Ini banyak, urusin dulu. Aduh. Siapa itu, Be? Mana itu kawan-kawanku? Eh, Rama, ayo buat bambu. Itu si Citra bangunnya disuruh muat ke sini. Tunggu aku, Be. Eh, kawan-kawan, ayo sini. Eh, kenapa lewati? Mundur dulu, Be. Mundur, Ga. Pinggirin. Maju. Jernya juga. Itu kan truk mati tuh. Ya udah ada di sana, Tolong. Weh, ke kanan ke sana. Kok ke sana sih si Yoga? Ini supirnya sontol. Satu, dua. Dan naikin sekarang. Eh, Citra, kamu tahu kan ongkosnya berapa? Emang berapa ongkosnya? Eh, ongkos truk sama ongkos naikin totalnya 500.000. Eh, kok mahal lah, Ma? Ya emang segitulah. Muatnya berat ini. Kalau nggak segitu ongkosnya kami rugi. Aduh, gimana ya? Yaudah, naikin dah. Nanti aku bayar ya. Nah, gitu dong. Ya, naikin. Besar sekali bambumu. Buat apa nih, Citra? Ini pesanan untuk layang-layangan. Nanti bapakku mau buat layangan yang pesanannya. Layangannya besar-besar, Be. Wih, berapa layangan nih jadinya? Banyak tuh layangannya. Orang pesannya banyak, gimana gak mau banyak? Awas, hati-hati. Kalau dapat kerjaan begini, berapa dapat ongkosnya? Paling besar, 50 ribu. Lo kerjaan begini. Kerja. Udah ini kak, yang kecil-kecilan, gak bisa ini. Kuat! Ntar muat apa enggak ini truknya? Kuat nih, kuat. Ya kerja sih kerja, Rama. Masa kita aja yang naikin? Iya, capek tahu. Tenang, bos. Iya. Ya kerja, nanti tak kasih ongkos yang lebih dah. Lebih-lebihnya berapa? Emangnya, Bong? Ribu. Aduh. Wah, si Yoga itu. Ya bener. Ini ngangkat bisa ini. Dah segitu aja dah yang muatnya dulu. Nah, kita ikut dulu. Kalau punya truk kayak gini dah, muatannya aneh-aneh. Kalau enggak sapi babi, kalau enggak pasir, gini dah, bambu. Kalau enggak bambu, ini apa namanya? Kayu. Yang penting kan dapat uang, Yoga. Nanti kamu dapat aku juga. Oh, aku gimana? Kamu dapat ibuku. Ya udah bagi-bagi aja sana. Bosek aja. Mundurin dikit, terus. Oh, lo ada motor. Tar dulu. Nanti taruh di sana ya. Ya. Ayo, mundurin dikit deh. Aduh, ngangkat. Gimana ini ngangkat? Gak bisa jalan. Turun dulu ya. Ya, sekarang kita tekan dari sini. Ayo. Weh, pelan-pelan ngangkat deh. Dulu. Copot. Ayo, maju. Oh, rasanya. Maju. Maju.
Di mana ini Citra diturunin? Pelan-pelan turunan, nih. Mencap pelan ini. Oh, depan. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Slow. Mantap, bro. Woi. Oh, enggak gitu, woi. Ah, stop. Kita turun di sini aja dah. Mana turun? Di sini. Ayo kita turunin. Baju dulu dikit. Aduh, berangkat ke belakang ini. Ngangkat. Udah, Kak. Di sini aja turunin. Ya. Nah, ini buat layang-layangan kan, kan? Nanti ayahku buat layang-layang besar-besar. Makanya pakai bambu yang ginian. Habis ini bambunya dikeringin dulu. Kalau udah kering ini baru dibelah-belah. Terus jadiin layangan deh. Tak kira jauh bawahnya. Enggak, dekat sini aja kok, Rama. Woi, cuma sekali aja kita bisa, kita capek. Ya. Habis ini kita makan sapi. Nah. Eh, pelan-pelan itu biar enggak pecah. Udah. Emang berapa buat layangan kamu? Pesanan layangan bapakku banyak kali, Rama. Makanya bulu bambu yang banyak. Layangannya boleh minta satu lah nanti. Nggak boleh. Nanti dijual itu layangannya. Awas. Aduh, capek sekali kalau kayak gini. Ini biar si Yoga aja yang begituin. Citra, mana ongkosnya? Ntar dulu aku mau manggil bapakku dulu ya. Ya, cepet ya. Iya, Rama. Dapat ongkos sekarang. Lumayan, mereka kerja, aku dapat ongkos. Aku suruh aja temen-temenku. Ya kerja. Ayo kerja, aku yang kerja. Awas kena bambu, Sekarang kita mau muat sapi sekarang. Sapinya besar sekali, guys. Kebo ini, kebo. Oke, sekarang kita mulai. Naruh. Ayo turun dulu. Ayo maju dulu, dong. Ayo. Ya bener. Pelan-pelan nih. Pelan-pelan aja. Terus. Kanan. Kanan, pol. Ayo sekarang pol. Oke, sekarang kita mau sapi. Sekarang kita mau sapi sekarang. Bodrong ayo. Cepat Citra bantu. Iya. Ayo bawa awal tuh. Ayo terus. Weh, jangan digituin, weh. Jangan jalan, weh. Rusak truknya, weh. Aduh. Kalau gini, tak mau hancur truknya. Udah gaji sedikit, hancur lagi truknya. Aduh, bahaya. Aduh. Sementara kita istirahat dulu, kan, kawan. Kita habis istirahat ini muat sapi sekarang. Dan semuanya aman. Istirahat dulu, Ma. Nanti kita lanjutin muat sapinya. Ya, capek banget ini.